Kegiatan Safari Ramadan Bupati Bandung di DP7 berlangsung di Masjid Jami Al-Mujahidin, Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekda, asisten para kepala SKPD, anggota Dewan, Camat, para kepala desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat sekitar. Dalam kegiatan Safari Ramadan tersebut, Bupati Bandung menyerahkan bantuan berupa kaki palsu, mesin jahit, santunan kepada anak yatim piatu, dan diakhiri dengan sholat tarawih berjamaah. Bupati Bandung Haji Dadang Supriyatna pada kesempatan tersebut menyampaikan berbagai program fisik maupun non-fisik akan segera dilaksanakan. Pertama saya silaturahmi dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bandung yang kemarin bisa melaksanakan pilkada secara aman, tenang dan damai, dan untuk pribadi saya mengucapkan terima kasih juga atas dukungan, dan juga mohon kolaborasi juga dukungan ke depannya karena program-program yang kita gulirkan ini kalau dikawal, ya insya Allah ini programnya bermanfaat untuk semuanya. Dan ke depan dengan sampai Ramadan kita lebih mengetahui kondisi di lapangan, baik di desa masing-masing, di kecamatan, dan juga ada kegiatan lagi Jumat Keliling. Itu sengaja saya buatkan, kenapa? Karena saking luasnya wilayah, sehingga harus bisa saya yang suka yang dengan warga untuk melihat kondisi secara langsung. Kondisi desa masing-masing, sehingga apa yang harus kita lakukan untuk regulasi atau kebijakan ini tentunya kita akan prioritaskan kepada salah satu daerah yang itu sangat dibutuhkan. Karena ini kan bupati kita yang kehendak masyarakat, jadi perlu didukung aja, perlu didukung untuk aspek pembangunan dan lain sebagainya. Dan insya Allah yang tadi disebutkan oleh Pak Bupati kita untuk bisa didabarkan. Dari Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang, Agus PR mengabarkan.